Jangan, halo guys, jangan lupa like dan subscribe ya di channelnya Anak Jampang Zaman Ori. Kembali Sati ancang-ancang lepas siap sudah Sati menerima ajisan atau umpan poin pada siapa. Oh, kali ini satu buah umpan yang tidak sempurna, tidak mampu disimaksimalkan oleh Wak Jimal sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 1-0. Ada Sadi kembali, salah satu setan andalan yang dimiliki dari Tawet 29 CP sudah Sadi. Aziz kembali umpan. Oh, la 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 la. Jaku bangun, aku mengejarmu. Setelah aku kejar, kamu tidak ingin mengejarku. Sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi satu sama. Wah, Didi, Wah, Sandi Akbar kali kuasai bola, ancang satu, teng, sudah. Satu servis yang tidak sempurna dari seorang Muhammad Sandi Akbar ini. Poin kembali berubah kedudukan menjadi 2-1. Lampung Ahad. Servis kali ini sudah dilakukan dari Mas Sang Lipat Andal umpan di dalam pada siapa? Amukan dari seorang Aziz ini tidak berbendung. Poin kembali berubah kedudukan menjadi sama 2. Kembali ada Wak Zimal. Agak lakukan servis Wak Zimal. Teman-teman, ancang-ancang wajibnya servis sudah diberikan sebuah seorang yang begini. Lagi-lagi serang Elvin mampu memaafkan bola-bola liar yang datang di area pertahanan di NWL Singapura. Kembali berubah kedua kami 3-2. Ada Wak Zimal, servis sudah Wak Zimal diterima dengan sebuah air pada siapa itu. Lagi-lagi satu buah pukulan kamehameha dari manusia super seia yang dimiliki KWS 29, Yode Kendil, anak asli kota Garut kali ini rangsak memberikan satu poin yang begitu penting jika sama. Nomor 24 kali ini hasil siap sudah diterima kepada siapa? Umpan ayo. Lagi-lagi serangan anak muda kali ini berhasil menghantarkan membuat onar di area pertahanan 20 KW 29. Sehingga pun kembali berubah kedudukan menjadi 4-3. Kembali akan melakukan satu dari anak-anak ada Aziz. Servis sudah Aziz Dikstra Ade. Lagi-lagi Bang Lucu menjadi salah satu pemecah kebuntuan untuk membalikkan kembali keadaan dan kedudukan menjadi sama 4 kali ini. Nomor punggung 1 agelungan servis 1-2-3 sudah dilakukan keras tetapnya bola diterima ada Ade. Umpan lagi dan yang luar biasa dari seorang Sandi Akbar ini sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 5-4-1 angka memimpin untuk NWL set yang ketiga ini. Ayo kali ini bismillahirrahmanirrahim servis sudah diterima kembali semua. Sandi Kendi didik dengan semula Eji 2-2 santekan yang luar biasa mampu cepat dari semula Tereng keluar kali ini satu buah pukulan yang tidak sempurna dan seorang Yudi Kendil mengaturkan saja pertemuan pen untuk semula dari K dari MWL maksud kami menyebut 6-4 ayun kali ini. Servis sudah diterima dengan seperti kali ini seorang unit kecil mampu merangsang merobohkan satu buah benteng-benteng yang kokoh, tiang-tiang sumet yang berlalu tinggi. Poin kedua untuk KW 29-5-6. Kembali ada seorang unit kecil terang-terang servis RAK yang tidak sempurna dari seorang unit kecil ini menghasilkan perpindahan poin kembali terjadi menjadi 7-5. Ada kembali siapa Elvin kali ini akan melakukan servis kali ini. Elvin ancang-ancang WC 2 tuh servis sudah melengkung ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah hijau dan biru kali ini meletus balon hijau di arah pertandingan miliki NWL sehingga poin kembali berubah kedudukan untuk spot yang dimiliki di KW 29 menjadi 6-7-1 angka kembali tertinggal untuk KW 29 di set yang ketiga ini. Uso kembali ujung apalan servis ancang-ancang ujung servis tidak ada siapa kembali ayo umpan lagi ayo lagi-lagi si anak terbang mobil vertikal jamnya begitu tingginya dia serang ayo ini berhasil membawakan kembali kedudukan untuk skuad dari MWL 8-6 kali ini.
Kembali ada Don, akan lakukan servis Don, servis lot Don, angkat Ade, umpan sandiran kepada siapa? Yes! Kali ini satu buah pukulan brutal dari seorang Ken. Ken kali ini menghasilkan perpindahan poin kembali terjadi. Satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini seorang Sadi. Yun Sandi, ini dengan sempurna pada siapa yang kembali tuju? Memiliki tenaga sempurna umpan melautas siapa satu buah pelanggaran hari wasit mengusung pelanggaran dari anak-anak MBL sehingga poin kembali berubah kedudukan untuk sahabat dari KW2 9 jadi masukkan untuk MBL menjadi 972 angka memimpin kali ini ada Sandi Akbar. Kembali akan servis Sandi Akbar ancar-ancar melakukan servis keras ke HC terus diterima dengan sempurna angkat santekan yang begitu memukul ke pojok kali ini memindahkan kembali keadaan dan kedudukan untuk anak-anak KW29 saat ini masih dengan tertinggal dengan satu angkanya ataupun 89 lakukan servis dari KW29 kali ini ada seorang teramat terburu-buru servis dari seorang Ken kali ini poin kembali berubah kedudukan saudara-saudara menuju 10-8 kali ini servis sudah titik tengah sempurna angkat bawah serangan jauh jepret titik tengah sempurna angkat tinggi-tinggi kembali satu buah touch yang kebilang dari anak-anak EWL ini kembali menghasilkan saja pertambahan poin menuju 11-8 wah Zimah buat Zimau Selfish bom serangan lewat umpan mancing Yudi kali ini mampu dicekal mampu dibendung dengan sempurna sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 12-8 buat Zimau lakukan Selfish sudah angkat salir sebuah pukulan keras kali ini anak-anak KW29 mengurai defisit ketertinggalan menjadi 9-12 hasil sehingga poin kembali berubah kedudukan saudara-saudara sebangsa dan setanah air 10-12 ada Arsil servis sudah Arsil terima kepada seorang Sandi tidak sempurna membangun serangan pada siapa dia sayo kali ini setangan panjang Ayun ini berhasil menepiskan bola sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 13-10 menjaga jarak dengan 3 angkanya lagi-lagi ada seorang Aziz pemain ganteng yang sudah memiliki banyak pacar ini servis sudah Aziz diterima adik kedua wow poin kembali berubah kedudukan saudara-saudara menjadi 11-13 kali ini 2 angka lagi jarak yang tertinggal nama punggung 1 siapa gerangan Ari Aib ada ataupun Toha servis sudah diterima ada Ayun umpan lagi dan servis bebas bola ini serangan dari seorang Elvin ini berhasil memindahkan kembali kedudukan untuk spot yang dimiliki Elwell menjadi 14-11 Ayun servis sudah Ayun hari ini amat melebar servis dari Ayun ini sehingga poin kembali berubah kedudukan untuk anak-anak di KW 29 menjadi 12-14 di sana ada si Treng Teng Teng ada melakukan servis REG Treng Teng Teng di Cirian si Eta kesabaran hari woi kembali berubah kedudukan menjadi 15-12 woi ada seorang Arsin lakukan servis dia ancang-ancang 1-2-3 dari MWL itu servis minta 2 kali terima dengan sempurna namun 1 angkat tanda mencoba mengamuk di kota Limbangan kali ini memberikan sebuah semesan yang begitu tajam cepat dan terpercaya
setajam. Ada Bang Uzul dan Josephis angkat serangan, mampu ditinggal sempurna kali angkat sali tinggi persima. Jus sontekan macan manis dan cantik. Sandi Muhammad Akhbar ini memberikan pertemuan poin menjadi 16-13, 3 angka kembali memimpin di sana. Ada Don, salah satu setter yang dimiliki dari MBL. Akan lakukan siapa sudah Don diterima kembali atas siapa yang membangun serangan umpan salib pada siapa kembali. Eke! Tenang namun pasti pergerakan di seorang Kenggen diri. Poin kembali berupa kerugian saudara saudara sebangsa setelah air 14-16. Di sana ada Sane. Siapa sudah Sane bangun serangan Ayun. Ayun ambing kembali poin berubah kedudukan saudara-saudara 17-14 kali 3 angka yang dijaga jarak licin-licin dari lapangan. Siapakah harap dilap terlebih dahulu. Ujai lap keluar kali ini. Poin kembali berubah kedudukan surat-surat untuk sebuah klik kawal 29 masih tertinggal dengan 2 angkanya. Ada Gen-Gen servis sudah Gen-Gen ini karena semua ayam kemudian bangun serang yaitu siapa kena Sandi Akbar berhasil kali memindahkan kedudukan surat-surat menjadi 18-15, 3 angka lagi. Ada Wazimau servis sudah Wazimau diterima dengan sempurna. Sadi sotekan mau dalam apa Sadi so maka kali Sadi kembali berubah beraksi Gandil sebuah monster ball dari anak-anak WL ini tak ingin seorang ini bikin lewat satu buah hantaman begitu tajam dari anak-anak WL kini menghasilkan hasilnya pertama poin kembali menjadi 19-15 kembali tengah kembali ada siapa ada Wazimau kembali Ichigo itu Wazimau diterima dengan sempurna ada seorang ini Sadi ramai pada siapa Jess lagi-lagi Singapura tidak sempurna. Singapura kembali berhambat kedudukan untuk anak-anak MLG 20-15 5 angka kembali terjadi 5 angka membawa jarak teknikal tim all kembali dipindah di official yang dimiliki KOI 29-25 20-15 saudara-saudara Nusyapis sudah ada adik kembali sana angka tinggi pada syarikatnya KONE. Hari ini si rambut cemburu, si loncatan sedada, si anak terbang berhasil. Hal kepercayaan dari seorang setter Sadi ini, sehingga poin kembali berubah kedudukan 16-20. Hal kelakuan servis sudah sial diterima dengan sama Sadi apa umpan pelan pada siapa dia? Satu buah pengembalian bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa kali ini. Sehingga poin kembali menjadi 21-16. Lagi-lagi Aziz satu diterima kembali seorang Ken-Ken Hece dua tiluan Surabay. Kali ini satu buat semesan cekmek kemenya. Kamu bertanya-tanya sehingga poin kembali berubah kedudukan menjadi 21-21. Nama Bung Ahad Azal Lama Bila Wa Taqwa Hadi Jemba Muhammad kembali menjadi 22-17 5 angka lagi cerak. Ada gerak ayun wakhul ila hayu fa'il ayun wastima ilha hadid sa'ana fuwasi wasu bikin li al-saqwa ila hadid mana khayna wakhul ila al-saqlam wakhul ila zabaqun fiya ala wa mustabala bil haqa inna lazi wakhul ila habibi ya mustahabba. Kembali ada siapa dah Ayun Amin Ayun Kusanting kali tidak sempurna. Singapura kembali berubah kedudukan menjadi 17-23 masih jarak 6 angka kali ini untuk anak-anak kami 29 untuk banyak tertinggal kali ini siapa kembali di sana ada seorang yang dikira kalau kasih pelajaran dikira ada siapa kembali Ayun kembali umpan aduh lagi-lagi si ganteng kalem anak mama Don mampu menghipnotis para pemainnya dari kali 29 ini. Dan set point di set yang ketiga ini masih ada open membangun serangan pada siapa dia